بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى آله وصالحين جميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين ومسلمات الأحياء منهم وإلى حضرات والدينا وإلى حضرة الشيخ محمد وخصوصا إلى حضرة السيد الشيخ محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, marilah sama-sama yang dihormati dan kasihi semua tuan-tuan yang dikasih sekalian dan adik-adik yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang berikan kita nikmat yang terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan sama-sama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, untuk menggerakkan kaki kita, tubuh kita untuk datang solat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengekalkan hidayah ini ke dalam hati kita sehinggalah terpisahnya roh kita daripada tubuh ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan dia basahan lidah. Kerana manfaat untuk bersalawat ke atas Nabi itu terlalu besar, terlalu banyak. Sehingga Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah. Sungguhnya Allah bersalawat ke atas Nabi SAW. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, selawat ini sebenarnya untuk diri kita dan bukan untuk Nabi. Manfaatnya untuk diri kita. Iaitu bila mana kita berselawat, Allah berselawat ke atas kita. Iaitu disebut dalam satu kisah iaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah di antara orang-orang yang mula-mula sekali cuba menghimpunkan hadis. Bila mana di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, diperintahkan semua ulama-ulama untuk mengumpul hadis.
Maka salah seorang daripada orang yang pertama-tama sekali mengumpul hadis ialah Sufyan Al-Thawri. Al-Tirmizi, apa nama Al-Bukhari itu kemudian. Di antara orang-orang terawal mengumpul hadis itu ialah Sufyan Al-Thawri. Dia wali besar. Dia juga adalah ulama yang besar yang kesufiannya terlalu hebat sehingga dicatat dalam kitab-kitab muktabar, tercatat nama mereka dalam kitab. Sufyan Al-Thawri pernah satu hari ke Mekah untuk menunaikan fardu haji. Ketika mana dia melakukan tawaf, disedari oleh Sufyan Al-Thawri ada seorang lelaki muda yang handsome macam dia lah. Dia bertawaf bersama dengan Sufyan Al-Thawri itu sebelah dia, tapi dia tidak menyebut talbiyah. Dia berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan biasanya bila bertawaf, bila sampai di bucu apa nama Hajar Aswad tu, di surat kemalambai Bismillah Allah Akbar. Tapi pemuda ni tidak pun melambai tangan, tapi pun khusyuk bersalawat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah habis bertawaf itu, Sufyan Al-Thawri mencari lelaki ini dan bertanya, wahai pemuda, kenapa sepanjang tawaf itu kamu tidak menyebut talbiyah? Kamu sebut selawat ya senabi memanjang. Kata pemuda itu, saya ada peristiwa yang sangat menyentuh hati saya, merubah kehidupan saya. Sebenarnya waktu datang ke Mekah ni, kami berapa ramai ikut satu rombongan, dan salah seorang daripada rombongan itu ialah bapa saya. Bapa saya dalam perjalanan tiba-tiba jatuh sakit. Dan sakitnya makin berat, makin berat, makin berat. Akhirnya meninggal dalam perjalanan. Dia bila meninggal sahaja, ketika mana diletak mayat bapa dia di atas pembaringan, tiba-tiba wajah bapa dia berubah. Berubah menjadi hitam legam. Macam orang minyak. Berubah. Dan waktu itu, dalam satu rombongan, maka cepat-cepat pemuda itu menarik kain tutup wajah bapa dia sedih malu. Saya ini bukan pergi melancong, bukan pergi berniaga, ini mau pergi naik haji. Artinya aib sangatlah kalau tiba-tiba berubah wajah jadi hitam. Tutup wajah dan dia sedih dan merintih, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apalah dosa yang dilakukan oleh bapa saya ini sehingga wajah dia berubah hitam legam. Maka dalam keadaan bersedih itu dia terlena, tertidur. Dalam tidur suasana yang sama, dia mengelap wajah mayat bapa dia yang sudah berubah hitam. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat tampan, wajah bercahaya, dengan baju jubah yang wangi, datang kemudian dia mengusap, buka apa nama kain yang menutupi wajah bapa dia, kemudian dia usap kepala. Ketika diusap kepala, maka wajah bapa dia berubah berseri-seri, daripada hitam jadi berseri-seri, berubah wajah, bahkan berseri-seri. Kemudian lelaki itu bangun dan mau beredar. Cepat-cepat pemuda itu menarik jubah lelaki itu dan bertanya, wahai tuan, siapakah tuan ini? Kata lelaki itu, sayalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk beri syafaat kepada ayah kamu. Walaupun waktu hidup bapa kamu itu banyak melakukan dosa yang tersembunyi. Waktu seorang-seorang dia buat dosa. Waktu khalayak ramai, alim dia. Baik dia. Tapi
lidahnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah datang untuk memberi syafaat kepadanya sehingga aib dia tertutup, bahkan bercahaya wajahnya. Bila pemuda itu bangkit daripada wajah yang menutupi wajah mayat bapaknya, dan memang wajah ayahnya telah berubah bercahaya, dan pemuda itu berjanji pada diri dia akan sentiasa membasahi lidahnya dengan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ketika pada tawaf sekalipun dia tetap berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mari kita sentiasa berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh paling kurang berselawat ke atas Nabi 40 kali sehari semalam. Paling kuranglah. Baik, semoga kalian kita sambung lagi pengajian kitab kita, kitab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Kitab ini adalah panduan untuk orang Nusantara, untuk orang kita. Kitab ini adalah panduan untuk orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Artinya semua perbuatan solat ini adalah kaedah solat mazhab Imam Syafi'i. Imam besar Imam Syafi'i dengan imam yang lain, mazhab lain berbeda. Contohnya kalau solat berjamaah. Kalau solat berjamaah bagi imam mazhab Syafi'i, kalau imam baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Walaupun saya itu kalau imam selepas baca Fatihah, kalau waktu maghrib, isyak dan subuh, sebelum imam itu membaca surah, imam itu mestilah memberi ruang sedikit masa untuk makmum baca Fatihah. Sekurang-kurangnya sehingga bacaan makmum itu sampai ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Agak-agak namanya sampai bacaan makmum itu ihdinas siratal mustaqim, barulah imam itu menyambung bacaan surah. Tapi bagi mazhab Hanafi, Pakistan ke apa lagi, India ke, kalau dia berumah, bagi makmum dia tidak wajib baca Fatihah. Cukuplah imam itu baca Fatihah. Dia hanya sunat bagi mazhab Hanafi. Jadi itu mazhab Hanafi, dia bergantung kepada imam. Tapi Imam Syafi'i, makmum dengan imam wajib membaca Fatihah. Kalau tidak baca, batal. Jadi itu bila mana kita dalam keadaan muafiq, muafiq ya, dalam solat. Berbeda tu muafiq dengan apa nama, masbuk. Muafiq, kalau dia makmum itu muafiq, dia wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Siapa dia muafiq? Orang yang sempat duduk di saf, atau orang yang sempat masuk dalam masjid ketika itu imam angkat takbir Allahu Akbar, maka dia masuk dalam masjid. Maka dia sempat berada, sempat takbir bersama imam, walaupun dia masuk pintu, masuk pintu ni, dia masuk pintu masjid ni, imam takbir Allahu Akbar, maka dia pun masuk dalam saf. Tapi dia lambat, dia betulkan butang baju. Akhirnya imam sudah habis baca Fatihah. Kemudian imam baca surah yang pendek, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Maka dia pun kelangkabut Allahu Akbar. Ketika mana dia angkat takbir, imam merokok, maka dia hukum mu'afiq, dia bukan masbuk. Sebab dia sempat hadir di masjid ketika imam takbir. Maka bagi muafiq, dia mesti habiskan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya, sampai habis, barulah dia kejar imam. Kalau dia terus Allahu Akbar, rokok pas imam, batal solat, tidak sah, sebab dia dalam keadaan muafiq. Bagi masbuk,
ialah makmum yang tidak sempat angkat takbir bersama imam. Dia masih ada wudu di luar. Maka imam takbir Allahu Akbar. Dia masih ada wudu, maka kalau dia masuk dalam masjid, dalam saf, ketika itu imam terus rokok, maka dia takbir dan terus rokok ikut imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam, ya. Nah, itu masbuk. Jadi tuan-tuan kena pastikan kalau kita hadir di masjid, kita pastikan kita ini muafik atau masbuk kalau lambat. Kalau sudah duduk dia itu bukan muafik lagi lah, ya. Jadi wajib baca Fatihah bagi makmum kalau bagi mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain, dia akan duduk dengan baca Al-Fatihah lah, baca imam tu. Jadi itu kitab ini membicarakan tata cara solat orang mazhab Syafi'i. Contohnya kalau imam mazhab Syafi'i, bila mana imam selesai baca Fatihah, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum sebut menyambut amin. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita duduk di masjid India, habis baca imam baca Fatihah, ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin, tidak ada. Doang tidak dizahirkan namanya amin tu. Senyap. Imam tu dia amin. Tak sama, ya. Jadi ini panduan untuk mazhab Imam Syafi'i. Ya. Baik. Jadi kita bermazhab Syafi'i, maka kita kena ikut panduan ini, dan inilah panduan cara solat yang betul, ya, bagi makmum dan imam. Baik. Nah, kita masuk dalam bahagian kedua, yaitu adab-adab ketika dalam sembahyang berjamaah, yaitu ada 12 adab, ya. Bab yang kedua ni adab-adab ketika dalam sembahyang berjamaah. Kalau sebelum ni adab-adab yang bahagian pertama ni adab-adab terdahulu daripada sembahyang berjamaah, sebelum sembahyang berjamaah. Ini waktu kita solat berjamaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian kedua, adab-adab ketika dalam solat berjamaah, iaitu ada 12. Dalam bahagian kedua ni ada 12 adab. 12 adab, ya. Baik, adab yang pertama, sunat bagi imam berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala sembahyang berjamaah. Macam waktu bila niat, imam tu mesti bersunat, hukumnya imam tu berniat usalli fardal maghribi salah sarakatin imaman, imam. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekali makmum dan mereka mendapat pahala berjamaah, tapi tidak bagi imam. Rugilah imam tu. Rugi imam kalau dia tidak niat menjadi imam, ya. Rupanya sunat saja. Saya itu kalau kalau ada orang solat sunat, solat sunat, dia lepas sembahyang zuhur ada sembahyang sunat ba'diyah. Kemudian orang yang datang kemudian itu belum sembahyang zuhur. Maka orang yang sembahyang zuhur itu boleh bermakmum kepada orang yang sembahyang sunat. Sebab niat menjadi imam itu sunat, bukan wajib, ya. Jadi orang yang sembahyang fardu tadi, ada orang sembahyang sunat ba'diyah, boleh orang itu berimamkan kepada orang sembahyang sunat itu walaupun dia sembahyang zuhur. Tapi orang ada yang takut bila kita masuk, kan, kita bagi ekstrak, kan, dia kasi batal dia punya sembahyang. Sembahyang sunat saya ni. Takut dia. Boleh kita berimam kepada orang yang sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Boleh. Sebab niat untuk menjadi imam tu sunat saja. Kalau dia tidak berniat untuk menjadi imam, maka dia imam tu terdapatlah pahala berjamaah.
Hilanglah pahala dia 27 darjat tu. Yang makmum dapat pahala. Ya. Eh. Okey ya. Jadi lepas ni kalau ada orang yang kita lewat sembahyang, ada orang sembahyang sunat, boleh kita bermakmum. Walaupun dia sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Boleh ya. Ada setengah orang dia tidak tahu, maka dia macam tu ya. Tak pernah juga saya macam tu di masjid. Dia bangun, dia kasih barang ibu, dia batalkan solat, dia cakap, saya bukan sembahyang fardu, saya sembahyang sunat ni. Dia lari di hujung depan. Okey. Dan sah juga sama imam, tetapi tidak mendapat pahala berjamaah. Imam tu walaupun dia berniat solat-solat, maka dia sah sembahyang dia, tapi tidak ada sembahyang berjamaah. Sama lah orang kita sembahyang kan, sembahyang zuhur. Mula-mula itu seorang orang datang di belakang kita untuk solat berjamaah. Jadi orang yang datang kemudian dapat pahala berjamaah. Ya imam tadi yang ini tak dapatlah sembahyang jamaah. Adapun sembahyang fardu Jumaat, maka wajib bagi imam menjadi imam. Kalau sembahyang Jumaat, imam tu wajib berniat sebagai imam. Kalau tidak, maka tidaklah sah darinya sembahyangnya. Jadi fardu Jumaat dengan fardu yang lain tidak sama, ya, tidak sama. Baik, adab yang kedua. Sunat bagi imam itu bahawa menyaringkan, kuatkan suara akan suaranya pada ketika takbiratul ihram dan pada ketika segala takbir yang dalam sembahyang itu takbir intiqalas, ya. Sunat dikuatkan, dinyaringkan suara imam, ya. Dan bahawa menyelesaikan imam itu panjang pendek bacaan takbir itu sesuai dengan pergerakan perpindahan dalam rukun berikutnya. Dan sunat juga kalau kita rokok panjang sebutan Allahu Akbar. Waktu kita qiyam Allahu Akbar, sunat. Kalau rokok Allahu Akbar, pendek pun boleh, ya. Yang penting jamaah di belakang tu faham pergerakan imam. Sebab makmum dia bergerak mestilah berlandaskan pergerakan imam. Contohnya kalau kita rokok, imam kata Allahu Akbar, habis kalimat bar itu barulah makmum bergerak. Tapi berapa ramai orang bergerak seiring dengan imam? Ramai kan? Tak tahulah kalau mazhab lain. Sebab biasanya yang selalu cepat bergerak ni Pakistan. Kan? Kami di masjid sana ada Pakistan. Bila Allahu Akbar dia sudah rokok, sudah sujud. Cepat dia. Sehingga terbawa-bawa oleh jamaah-jamaah tabligh. Cuba tengok jamaah tabligh solat ikut kaedah orang Pakistan India tu. Belum habis berkalimah bah dah sujud. Kadang-kadang imam tu bergerak lambat. Sudah tua kan? Allahu Akbar. Imam belum mencecah lagi di mana? Di tikar ni langsung sampai. Kalau melalui imam batal dia solat berjamaah. Jadi tuan-tuan, bagi mazhab Imam Syafi'i mestilah perbuatan makmum itu, pegang makmum itu bergantung kepada imam. Habis kelima bab barulah bergerak, rokok, sujud. Sami Allah liman hamidah, baru bangun. Kalau selagi imam menyebut sami Allah, sudah bangun. Itu sudah melanggar tata cara beribadah. Tiba ramai macam tu sekarang. Ya, ketua kampung selamat datang. Jadi tuan-tuan, berapa ramai orang sembahyang tidak betul, ya, sebab dia mengaji, dia belajar. Ramai kita tengok di masjid, mana-mana masjid, masya Allah, majority imam belum habis baca
takbir baru tu semua sudah bergerak. Ha. Karena pula imam yang lambat habis berapa banyak. Tapi kadang-kadang bila kita mana kita tegur dia marah kadang. Marah kan? Satu lagi tuan-tuan. Cara Imam Syafi'i dalam shaf ya. Imam Syafi'i biasanya dia ikut langkah kita punya kaki ni, ikut kita punya ukuran bahu ni, lebar bahu ya. Ikut lebar bahu. Nah, artinya bahu kita selalu dengan kaki. Biasanya sejangkal, kan? Lebih dari sejangkal. Tengok orang dia. Nah, kalau kurus kecil macam ni, kurus kecil lah dia punya ni. Dia punya langkah tu. Nah, tapi ramai orang macam duduk dengan perempuan. Kecil. Susah sangat dia kangkang. Kangkanglah ikut kita punya ikut ni bidang bahu ni. Ikut bidang bahu. Imam Syafi'i ya. Jangan ikut cara Pakistan tu. Dan biasa di bila di masjid kan bila kita tegur marah. Kemudian kita ajak rapat. Tak mau rapat. Sedangkan dalam satu hadis sebut waktu sembahyang berjamaah syaitan akan datang untuk ganggu solat walaupun dalam masjid. Bila mana saf tidak rapat maka syaitan tu datang dalam bentuk anak kambing mencelah ganggu solat. Jadi bila mana kita sembahyang mesti rapatkan saf. Itu hadis menyebut sawu sufufakum fa inna taswiyata saf min iqamati solat. Luruskan saf kamu kerana saf yang lurus itu sebahagian daripada sembahyang. Sebahagian daripada sembahyang. Saf yang lurus. Yang rapat. Sawu sufufakum, luruskan saf kamu. Artinya saf dengan rapat. Paling tidak pun bahu dengan bahu sentuh. Ini jauh sangat sampai sini. Mula-mula di waktu rakaat pertama rapat. Bila rakaat kedua lah sudah. Sudah jauh. Akhirnya makin jauh. Tuan-tuan, bila kita bangkit daripada rakaat pertama tu rapat balik soft, rapat. Nah. Kalau sudah jauh rapat balik. Tidak batal sembahyang, ya. Jadi tuan-tuan kena ingat tu supaya soft itu rapat. Okey. Baik. Jadi sunat bagi imam membaca kuat takbir waktu takbir ihram ataupun waktu bacaan takbir qolat tadi. Dan bagi makmum sunat pula memperlahankan takbir sekadar untuk diri sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan makruh pula bagi makmum dia kasih kuat suara. Allahu akbar. Orang sebelah dengar. Ha? Baik. Dalam berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Az-Zakkar halaman 48 bunyi amma fi baqi takbirati yani ghaira takbiratil ihram fal mazhab sahihu mukhtarul tahbabu biddiha ila ayyasul ila ruknil ladzi ba'daha. Imam Nawawi di antara ulama mazhab Syafi'i yang terkenal lah. Imam Syafi'i imam apa nama? Imam Nawawi ni tak sempat kahwin. Dia sibuk dengan mengarang kitab. Sibuk dengan menyelesaikan masalah umat. Tak sempat kahwin. Siapa ikut Imam Nawawi bolehlah. Tapi kena alim macam ni lah. Kata Imam Nawawi, adapun takbir yang lain daripada takbir ihram maka pendapat yang benar dan terpilih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala ialah sunat dipanjangkan bacaannya sehingga sampai ke rukun yang berikutnya. Sunat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar ni kalimah lafzul zalalah, ya. Dipanjang sekalipun tetap dia tidak akan berubah makna. Allahu akbar, ya. Tapi ada setengah pula orang
hari itu saya tahun berapa tu singgah di Masjid Jami' Likas. Kemudian ada seorang imam tu, dia cakap boleh jadi Bilal. Adik Bilal waktu masih muda lagi. Cakap okeylah azan. Saya pun azan. Lepas azan datang seorang lelaki, pakcik, dia cakap kau punya azan tidak betul. Mana boleh panjang-panjang Allah Akbar Allah Akbar. Dia cakap saya Bilal tidak azan macam tu. Saya Bilal dia azan Allah Akbar Allah Akbar. Macam tu saja dia cakap. Artinya dia tidak belajar, ya. Kalimah Allahu Akbar tu kalimah lafzul zalalah. Dia panjang saja pun dia tak akan dia sebut Allah, ya. Kecuali kita sebut Allahu Akbar. Panjangan bar tu baru berubah makna. Kalau Allahu Akbar artinya Allah gendang besar. Jadi bila kena hati-hati. Jangan kasih panjang bar tu. Allah walaupun sedap suara. Azan Masya Allah hebat. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah salah arti. Bar Allahu Akbar artinya Allah gendang besar, gendang. Kalau Allahu Akbar barulah Allah Maha besar. Ya. Jadi bilang kena hati-hati sebut Allahu Akbar Allahu Akbar. Ataupun orang yang apa nama? Ni hari raya dia takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, berubah. Bukan Allah Maha besar. Allah gendang besar. Jadi tuan-tuan hati-hati ya. Jadi kata Imam Nawawi sunat dipanjangkan bacaan Allahu Akbar itu. Ya. Baik, dan makmum jangan menyaringkan suaranya melainkan sekadar dengan akhirnya sendiri, dan hendaklah dia bagi mami itu mentakhirkan takbirnya daripada takbir imam. Artinya kalau saya itu bergerak selepas imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Imam kata Allahu Akbar. Imam rukuk. Habis bar imam, maka makmum pun menyebut Allahu Akbar bergerak. Ya. Artinya pergerakan Allahu Akbar itu bersama dengan perbuatan dalam solat. Boleh ya? Baik. Alat yang ketiga. Sunat bagi imam dan makmum itu memperlahankan doa iftitah dan ta'awuz. Seperti sunat memperlahankan akan demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri. Nah, kalau doa iftitah ini baca pelan walaupun dia imam. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsir wa subhanallahi wa ta'ala. Sunat saja, sunat iftitah sunat ya. Bukan wajib ya. Nah, tapi ramai yang tidak hafal ni. Kadang-kadang anak-anak kita kena selalu tasmid supaya dia hafal ya. Dan doa iftitah ni dia ikrar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya itu setiap lima waktu kita berikrar dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ta'awuz. Ta'awuz itu auzubillahi minasyaitonir rajim sunat diperlahankan ya. Baik, adab yang keempat. Sunat bagi imam menyaringkan suaranya pada ketika membaca Fatihah dan surah pada dua rakaat waktu subuh dan dua rakaat pertama pada waktu maghrib dan isyak. Sunat menyaringkan ya. Macam tadilah kita sama yang isyak. Rakaat pertama, rakaat kedua wajib. Bukan wajib. Mesti dinyaringkan sunat menyaringkan bacaan Fatihah dan surah. Tapi itulah adab tadi. Selepas baca Fatihah, imam tu mesti tunggu ambil ruang sikit. Berhenti sekejap. Agak-agak makmum boleh baca Fatihah sampai ihdinash shiratal mustaqim. Barulah imam tu baca surah. Tapi ramai imam sekarang habisnya ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah menyalahi adab dalam solat berjamaah. Menyalakan
makmum baca Fatihah dalam keadaan tidak 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 konsisten, ya. Kadang-kadang ada makmum dia mau dengar bacaan Fatihah, bacaan surah. Tapi bila imam baca surah, maka si makmum pun terkacau dia punya bacaan. Kadang-kadang keliru. Jadi seorang imam pastikan selepas amin itu berhenti sekejap, agak-agak makmum sudah habis baca Fatihah sampai ihdinash shiratal mustaqim. Sebab untuk di antara untuk supaya khusyuk dalam solat, kita mesti faham erti bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pengasihani, ya. Alhamdulillahil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pemurah yang Maha Pengasihani, penyayang. Malik yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau yang kami sembah dan engkau tempat memohonkan pertolongan. Shiratal ladzina ihdina shiratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang benar, yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ghairul maghdubi 'alaihim, bukan mereka yang Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, bukan mereka yang sesat dan engkau murkai. Dallin itu yang dimurkai. Saya itu tuan-tuan kena hati-hati baca Fatihah. Waktu sebut waladdallin itu kena beza dengan walad. Walad itu berlaki. Walad artinya yang sesat. Waladdallin, lidah tu letak di pipi sini. Bukan depan. Kalau depan, lidah di depan, jadi walad. Walad itu budak lelaki. Tapi kalau walau, dan yang engkau mukai. Bolin, ya. Yang engkau mukai lah. Okey? Sama tu. Satu lagi orang biasa baca, ihdinash shiratal mustaqim. Mustaqim dia cakap. Salah. Jadi toh. Mustaqim, taqim, ya. Ramai tu. Ada lagi yang sebut an'am. an'am, ya. Banyak salah, ya. Banyak yang tersilap sebutan. Jadi tuan-tuan, baca Fatihah dan surah sunat dinyaringkan bacaannya oleh imam pada sembahyang maghrib dan pada sembahyang subuh dan sembahyang isyak sunat. Waktu zuhur senyap. Kan senyap terbaca. Kena sebut bacaan dia. Saya itu orang yang pekak dan bisu tidak wajib solat, sebab dalam saya itu ada tiga rukun. Rukun qawli, rukun fa'li dan rukun qalbi. Kalau qawli tidak ada, tidak dibuat, tidak asah sembahyang. Qawli apa dah? Sebutan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Orang bisu boleh buatnya? Tak boleh. Yalah. Tak boleh. Jadi dia tidak wajib solat sebab dia tidak dapat laksanakan rukun qawli itu, rukun qawli. Jadi dalam sembahyang itu ada tiga rukun. Rukun fa'li perbuatan, rukun qalbi hati, rukun qawli sebutan tu. Ini bah Fatihah, ya, karena sebut bacaan tu, ya. Jadi waktu maghrib, isyak dan subuh, sunat bagi imam menyaringkan bacaan Fatihah dan surah rakaat pertama dan kedua. Subuh ada rakaat ketiga? Tiada. Tiada. Jadi rakaat pertama kedua bagi sembahyang maghrib dan isyak sunat dinyaringkan bacaannya. Azan. Kita ajak lagi azan dulu. Okey. Tapi bagi makmum wajib membaca Fatihah selepas bacaan Fatihah imam dan tidak disunatkan dia baca surah.
ya, baca surah. Ya, dia hanya wajib baca Fatihah, tapi dalam sir bacaannya tidak kuat. Baik, ada yang kelima, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang bersendirian bahwa menyaringkan bacaan, bayangkan mereka itu akan amin pada sembahyang yang dinyaringkan. Baca Syafi'i ya. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sunat bagi makmum dan imam menyebut amin kuat-kuat. Tapi bagi mazhab lain yang macam saya sebut awal tadi, orang Pakistan ke, orang India ke, orang mazhab Hanafi, dia tidak disunatkan menyaringkan bacaan amin. Jadi kalau kita duduk di India, kita diam je lah. Amin di dalam sebutan di perlahan amin. Nah, tiba-tiba kita dalam masjid besar sembahyang Jumaat di India, imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita seorang aja pelik ya, seorang aja, seorang baca. Saya itu dalam mazhab Syafi'i, contoh kalau mazhab Syafi'i sembahyang subuh sunat baca doa qunut, bahkan bacaan doa qunut waktu subuh adalah sunat. Sunat apa? Sunat apa? Sunat ab'ad, yaitu kalau tidak dibuat karena ditukar dengan sembahyang apa namanya sujud sahwi. Kalau bulan Ramadan, salat Imam Syafi'i, soalnya Imam Syafi'inya kifiat, apa saja yang Rasulullah pernah buat di Imam Syafi'i cakap mesti buat. Doa qunut Rasulullah hanya amal pernah buat selama 3 bulan dalam hidup Rasulullah. Rasulullah hanya pernah doa qunut waktu subuh hanya 3 bulan. Lepas tu Rasulullah tinggal. Saya itu bagi mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, dia tak qunut waktu subuh. Ini sembahyang di mana kita umrah, di Masjidil Haram, tidak ada qunut. Sebab mereka berpendapat Rasulullah hanya amal selama 3 bulan. Tapi bagi Syafi'i, pendapat Syafi'i, selagi Rasulullah pernah buat amalan itu mesti buat. Saya itu Imam Syafi'i, dia qunut waktu subuh. Tapi waktu lain macam sembahyang tarawih. Kalau waktu sembahyang tarawih bagi mazhab lain, dia tiap-tiap malam qunut. Tiap-tiap malam. Tapi qunutnya sebelum rokok, bukan selepas rokok. Dan baca qunutnya dalam sembahyang tarawih itu, dia tidak angkat tangan dan tidak dibaca kuat. Dia angkat tangan tidak dibaca kuat. Ya. Dia tiap-tiap malam selepas solat witir. Pelaksanaan qunut bagi mazhab Hanafi, dia sebelum rokok. Tapi bagi mazhab Syafi'i, di 15 terakhir bulan Ramadan sunat berqunut, tapi qunutnya selepas bangun daripada rokok. Jadi dia sama tuan-tuan ya. Jadi kalau kita pergi tempat lain, kena ikut mazhab orang lain. Kalau orang yang mazhab Hanafi dan Hanafika Hambali ke datang tempat kita, kena ikut cara kita. Macam orang Pakistan patutnya, kalau Hanafi duduk antara sujud tu, dia hanya duduk sekejap tanpa ada baca doa fili. Dia lepas sujud, dia duduk antara sujud tu hanya sekejap tanpa ada baca doa fili, tidak ada. Dia duduk kemudian rokok balik, sujud balik. Itu Hanafi. Tapi kalau dia mazhab Hanafi, duduk sini orang Pakistan ya, pergi sembahyang Jumaat sini, maka dia kena ikut cara Syafi'i. Kalau waktu sembahyang berjamaah, dia kena ikut Syafi'i juga. Kalau katalah dia jadi imam,
dia kena ikut Syafi'i juga, jangan ikut cara dia. Artinya dia kena fili warhamni wajibuni sampai habis. Kemudian sujud, ya. Sebab dia berada di kawasan mazhab Syafi'i. Dan kita pula yang mazhab Syafi'i di sana, jangan pula kita tegakkan kita punya mazhab situ. Kena ikut diorang. Kalau kita pergi Mekah, semua yang suruh, tidak ada ada apa pun ikut. Jangan jangan keluar di belah solat. Ikut, ya. Barulah betul. Baik, semua yang kesedihan. Jadi bagi makmum ketika sembahyang maghrib ke sembahyang isyak, sembahyang subuh, ketika imam habis baca Fatihah menyebut amin, sunat dinyaringkan bacaan amin, ya. Amin. Oke. Okay? Dan sebutan amin itu mestilah berhenti sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti sekejap. Lepas itu baru amin. Baru amin. Ini baru habibul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin makmum. Sudah berlanggar adab. Habis baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba jemaah perempuan bilang amin belakang. Sama juga salah, ya. Jadi tunggu sekejap, barulah makmum dan imam menyambung amin. Seperti sabda Nabi SAW, "Idza amanna al-imam fa aminu. Fa innahu man waqafa ta'minuhu ta'minul malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Kerana bahasanya barang siapa berkebetulan mengamin, itu dengan amin malaikat nasihat diampuni baginya akan terdahulu daripada dosanya. Artinya ketika mana kita menjawab amin itu, malaikat juga mengaminkan. Maka siapa yang sama-sama dengan malaikat menjawab amin, maka Allah akan ampuni dosanya yang terlalu. Jadi jangan cepat-cepat amin. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin terus. Sedangkan malaikat akan terus serta mengaminkan, tetapi selepas bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya amin. Jangan disambung terus. Sebab ketika mana bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin itu, malaikat akan turut serta mengaminkan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengucap amin itu besar dengan malaikat, maka diampunkan dosa yang terlalu. Nah, beruntung. Jadi hati kita solatnya. Baik semua yang kesedihan, cukup sekadar itu. Kita sambung sekejaplah tentang amin, ya. Amin. Ada amin yang tidak betul bacaan. Amin yang betul. Amin yang betul. Baik. Bagi Imam Nawawi rahimahullah taala menyebut bahwasanya baca amin itu ada empat cara, empat kaedah, ya. Pertama yaitu paling fasih dan masyhur amin dengan dipanjangkan a dan mim tidak bertasdid, tidak mati, ya. Jadi amin a panjang, min itu mat al disukun panjang. Amin. Wah, boleh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Nawawi, dipendekkan a dan min tidak bertasdid, yaitu amin 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 panjang amin. Boleh juga, ya. Yang ketiga amin dengan imalah, yaitu a itu diimalah atau imalah. Bukan a amin diimalah, ya. Dan tidak bertasdid panjang amin amin a, tidak sebut a, diimalahkan, ya. Diimalah artinya tidak sebut a tu, jadi amin. Dan sebenarnya bacaan imalah itulah sebutan Arab yang betul. Contoh imalah, ya. Diimalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bukan a'u. Jadi sebutan yang betul ta'awuz ialah a'u, bukan a'u.
diimanakan. Ya. Begitu juga dalam bacaan yang ketiga kata Imam Nawawi boleh juga diimanakan bacaan A tuh. Amin. Tapi takut terlebih imalah lari arti ya. Kebetulan pula baru makan sigo. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Yang keempat ialah dipanjangkan A dan mim yang bertasid. Amin. A itu sama dengan mim. Amin. Apa sehidung? Min. Ada dulu. Amin. Ini baca aja yang keempat, ya. Itu kata Imam Nawawi ada empat sebutan amin dan biasanya bacaan yang pertama yang selalu digunakan oleh kebanyakan Imam Syafi'i yaitu amin. A dua harakat amin. Kalau A itu panjang mesti nanti sambung dengan amin. Macam tu. Boleh bang? A panjang, amin tu. Tapi amin. Mim tu ada bersandar. Amin. Baru betul. Yang tidak betul adalah panjang. Amin. A selalu panjang. Sedangkan A tu hanya dua harakat. Amin. Okey, fahaman? Baik, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dan kita boleh memperbaiki kita punya solat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan solat ibadah itu dengan betul sebab tujuan kita dihidupkan hanya dua, ya. Tujuan Allah jadikan. Pertama jadi khalifah. Khalifah Allah iaitu kita hidup Allah jadikan kita berpandukan kepada hukum Allah, ya. Yang kedua ialah untuk beribadah. Beribadah mesti tepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan sabirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalla wa 'azima sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين الأحياء يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تأخر عن سوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا ربنا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين. رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang baik datang Allah SWT. Kelemahan itu dari diri saya sendiri. Aku lakukan lihat dan astagfirullah ini. Walaupun lisa'il muslim ini. Fastagfiruh. Inna Allah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.